Apakah kira tuan rumah dekat kakak saya semua kelas net saya ni semua semua kerja-kerja semua jalan tangga kawan-kawan yang baik-baik yang saya cintai semua, kita sekarang ni nak potong kek kek birthday saya ni. Saya beli ni daripada luar negeri, kawan saya hantar daripada Australia. Tapi jangan risau, memang ni ada nanti halal, dah cop halal. Cuma saya minta maaf, kat tengah-tengah kek birthday ni ada sebesar penunjuk merah tu, maju jangan sentuh. Kenapa? Itu adalah tai ayam bercampur dengan tai kucing. Makan tepi-tepi tu je. Soleh ya? Makan tepi-tepi tu je. Jangan kacau yang tengah tu. Nak ke? Tak nak kan? Saya tak nak. Sebab saya risau tepi-tepi tu pun tak itik je. Nampak tak? Besar ni je kat tengah-tengah kek birthday ni. Bukan semua. Kalau tuan orang cakap kuih ni dia ada campur tak itik, dia tikus dan jalan ada. Aduh tak apa kan? Ini dia terkata kat tengah ni, tengah-tengah je. Kita tak nak tuan-tuan yang mulia. Tambah harta kita ni tuan-tuan yang mulia. Daripada pangkal ke ujung haram, syubhat. Hai, bercampur dengan riba, macam-macam bercampur. Hai, macam-macam. Maka disebutkan bulan puasa, bulan Ramadan, bulan suci ni tuan-tuan yang mulia. Kesempatan kita nak menyucikan diri kita, nak menyucikan badan kita, nak menyucikan darah kita, nak menyucikan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Cuba kita berazam dalam bulan Ramadan ni, bisnis saya kurang bersih, kurang suci, syubhat. Berazam kita nak menyucikan bisnis kita. Mulai daripada bulan Ramadan ni, kita cari orang-orang tuan-tuan yang mulia. Kono pelan-pelan cari bisnis yang yang halal, bisnis yang suci. Biar singgit tapi bersih, suci tuan-tuan yang mulia. Apa kita nak kumpul-kumpul najis, tai ayam, tai kucing, buat apa tuan-tuan yang mulia? Tak guna tuan-tuan yang mulia. Kotor darah kita, kotor darah anak cucu kita, kita kotor daging kita. Allah Allahnu nabata bin al-haram fannaru awlabi. Setiap sedikit daging kita ni yang bercampur dengan yang haram, sudah pasti daging kita ni akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Bukan dibakar besar yang bin al-haram tu, semua dibakar tuan-tuan. Ya, dibakar. Sebab apa?